Hari ini kita mau custom speedometer dari All New Avanza bareng Mas Lem. Nah, tadi speedometernya udah dibongkar, terus sekarang kita lagi coba-coba ganti lampunya dulu karena lampunya itu warnanya orange, jadi kita mau ganti dengan putih dulu. Kayaknya ini udah selesai sih. Udah selesai belum, Sam? Sudah. Kita lihat ya. Nah, ini malah casingnya itu udah dipasang, jadi tadi lampu SMD warna orange-nya udah diganti pakai yang warna putih. Terus ini mau dipasang di mobilnya, tapi pemilik mobilnya malah makan dan kuncinya dibawa. Tadi ya, kayak kotak-kotak. Sabar, sabar. Coba di cobain dulu, Slam. Sabar. Lampunya udah nyala belum? Plus minusnya udah pas belum? Alhamdulillah sudah, tapi gitu ya. Ya, coba dicek lagi ya sebelum kita pasang. Jadi coba lihat dulu itunya, Sam. Nah. Terus ini. Nah, jadi tadi lampu-lampu yang ada di sini nih, di tengah ada 2, terus di bagian RPM ada 1, sama di LCD ada 3, itu udah diganti semua. Nah, sebelumnya lampu-lampu yang ada di sini itu warnanya orange, udah diganti putih biar netral. Nanti dikombinasiin sama panel speedometer yang ini. Nah, ini. Jadi nanti biar warnanya tuh sama. Kalau warna dasarnya putih atau lampunya putih, nanti di sininya juga nyalanya putih. Yang merah ya merah, yang biru ya biru. Ya gitu. Oke, Slam, pasang lagi, Slam. Yuk. Nah, jadi yang perlu diperhatiin kalau lagi masang kayak gini atau lagi nyopot itu kunci-kunci yang ada di sini nih. Jangan sampai kunci-kunci ini tuh patah. Soalnya kalau patah nanti jadi nggak kuat ngancingnya. Ya nggak, Slam? Ya. Gak tahu namanya, tapi pokoknya yang tadinya mau ke JSE, tapi bukan yang ke JSE, mau ke JSE. Coba dibalik nih. Halo. Nah, jadi kayak gini kalau udah dipasang lampunya yang tadi orange jadi putih, kan sekarang jadi putih semua nih. Tadi awalnya warna orange. Nah, ini kebetulan orangnya juga jarumnya Avanza kan tadinya warna merah. Terus mau diganti pakai putih. Nanti kita pasang deh, coba. Soalnya ini lampu jarumnya juga udah diganti putih. Ini panel speedometernya udah kita pasang. LCD-nya jadi warna putih. Begini ya. Nah, yang lainnya udah, tinggal masang jarum, terus kita langsung ke mobil. Tapi nunggu yang punya mobilnya atau ownernya selesai makan dulu. Jadi kalau teman-teman memasang jarum, itu sebaiknya kontaknya di-onin dulu. Nah, jadi kalau udah nyala kayak gini, baru jarumnya dipasang. Ini pasang dulu jarumnya, udah warna putih. Padahal kalau originalnya Avanza itu kan warnanya merah agak orange ya. Terus cuma di ujung bagian sini doang nih nyalanya. Nah, RPM-nya juga pasang. Ini mau gorengnya, Cuk. Nah, terus udah nih, jadi gimana?
Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren lah. Makanya jangan lupa custom speedometer di mana, Slan? Di SPD Speedometer untuk mobil.